Kenapa? Ay, caknya mogok ni, ah. Serius, ah. Serius, ah. Tak biasanya motor ini mogok, aduh. Ay, dah. Hari malam ini. Jadi mana kita ni? Ay, terpaksa dorong lagi. Ay, serius, ah. Serius, ah. Sudahlah, kudarullah, Muhammad Syafa'al. Ay, sudah, namanya. Pada dah baca, pak. Dorong, ah, dorong, ah. Alah, motor lah mogok, mah tempat nak ngeruan mak ini pula. Ah, sabar be. Ah, dorong banyak. Nah, yo anda lupa ngasih tahu. Ini tempat asing enggak? Antu tahu dak? Doa tempat asing. Tempat asing. Memangnya ada apa doanya? Ada lah doanya. Berikut doa ketika kita berada di tempat asing. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan. Dalam hadis riwayat Sahabiyah Khullah binti Hakim radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa orang yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa ini, maka tak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya hingga ia beranjak dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Oh, cak itu doanya. Iya, cak itu doanya. Ya sudah, lanjut dorong aja. Okay.